Oke, dalam video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat email dengan menggunakan akun Gmail. Langsung saja buka Gmail atau gmail.com, lalu buat akun Google. Pada menu kali ini isikan nama depan, lalu nama belakang. Selanjutnya isikan alamat email sesuai nama kalau bisa ya. Oke, setelah itu isikan sandi biasanya terdiri dari minimal 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Di kolom kedua konfirmasi sandi dengan isian yang sama, lalu klik tombol berikutnya. Apabila nama pengguna sudah atau tidak tersedia, kita bisa mengganti dengan nama yang lain. Kita coba dengan nama alternatif yang lain. Klik berikutnya. Oke. Alamat email sudah tersedia. Kita tinggal konfirmasi menggunakan nomor telepon. Pastikan nomor telepon masih aktif. Isikan tanggal lahir. Isikan jenis kelamin, lalu pilih berikutnya. Verifikasi nomor telepon. Anda akan dikirim SMS berupa kode verifikasi yang langsung masuk ke nomor yang Anda tuju tadi. Setelah dapat SMS kode verifikasi, kita tinggal memasukkan di kolom kode verifikasi. Dalam menu optimalkan, kita bisa melewati saja untuk privasi. Peraturannya. Setelah itu klik saya setuju. Oke, email sudah jadi siap digunakan. Pastikan Anda mengingat kata sandi dan alamat email Anda. Ya, sekian dulu tutorial sekilas dari saya. Pastinya sudah familiar. Apabila ada kesulitan, bisa oret-oret di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.